Macam orang tua selalu kata, buat rumah, buat rumah. Yang bina baru sampai 2-3 biji. Nah, lepas tu gaduh. Nah. Dan sebagainya. Bila dia, benda tu baik. Tapi bila kamu salah gunakan dia, dia membawa mudarat. Tapi kalau kata, kita terlalu teringin, sampai tak selayak dalam sadar, jangan makan lebih daripada 3 ulang. Kalau dah mengadap tu, tak boleh lepas, kan? Untuk tertahan-tahan, ha? Dingin, ha? Kalau sekali mengadap, 3 biji, ha? Biji terian, ha? Okey. Begitu juga dengan segi pendengaran, ha? Apa yang kita dengar, dia boleh memberi mudarat jikalau yang dengan itu dan bawa kepada kemudaratan, dan kita boleh ubah apa yang kita dengar itu membawa kepada manfaatnya. Baik, kita buka perumpamaan, kan? Baru ini viral, tadi cerita pasal viral, kita nak lebih banyak sangat-sangat dalam viral tentang ucapan Tun Mahathir. Kita nak berpolitik, nak ajak kita berpikir secara waras ucapan Tuan Dr. Mahathir. Dia kata, kita orang Islam bukan sekadar boleh bergantung pada solat hajat, ha? Solat hajat sahaja, tapi doa dan solat hajat sahaja. Okey, tapi dia berhak, dia punya ucapan. Dia ada ucapan ini, nah, dia nak bagi tahu kita ini tak boleh duduk hanya solat hajat dan berdoa sahaja. Kena usaha. Sebab di dalam konsep konsep tawakal itu Allah, dia semua kita usaha dulu. Ya, setiap usaha sampai mungkin selang-selingkan dengan berdoa, bersolat hajat, minta pada Allah, kan? Jadi dia ucapan itu dibotong di tengah, diedarkan bagi orang dengar. Orang dengar dengar tu jadi juga boleh memecahkan iman, ha? Boleh memecah belahkan masyarakat. Kalau kita dengar takat tu, tu kata kita kena buka lah seluas-luasnya pandangan dan pemikiran kita untuk menerima perkataan. Kalau kita, kita nak buat secara mudarat, kalau kita nak ambil secara mudarat, kita kata apa yang pemimpin dia tak lagi itu berdoa dengan solat hajat. Bukan dia kata, jangan, tak. Tak boleh dia kata, duduk yang tu saja. Kita tak cari rezeki, kita minta dekat Allah, kan? Tapi kalau duduk di atas tingkat semayang sampai tak mana, keluar kerja pun tak payah, boleh kan duduk minta rezeki? Dia kan tak sampai berboleh? Tidak, kecuali kamu bergerak, ya, berusaha, baru boleh mendapatkan rezeki. Itulah kita pendengaran. Kalau kita bawa dia kepada kemudaratan, mudarat, ha? Yang bukan menjadi pemfitnah, pemfitnah. Tolonglah sangat-sangat, ha? Kami dia kita perlu dia. Islam dah terpecah kepada tiga, ha? Pun kita harus ada pelanggan Islam dah terpecah kepada tiga. Dan dia akan pecah lagi, dia akan pecah lagi. Kita jadi takut dengan fitnah yang semakin berleluasa. Kemarin Ustaz ceramah daripada Mubalad Kristian dari Demen sampai ke Tidak. Ada tengok ada signboard yang dulu tepi-tepi jalan yang muka India yang macam penyanyi elektrik. Ini boleh tepi-tepi jalan. Saya tak pernah ambil perhatian dekat benda. Jadi tengok ini ada suka nak macam ke dia minta pergi kepada bagi yang kita dah lihat ini ada suka rupanya ini Mubalad Kristian yang diimport dari luar negeri yang mendatangkan terus ke Malaysia ni untuk bagi dakwah kepada orang-orang Kristian dan orang-orang yang tak suka kepada Islam. Kita tak tahu,
tentang sapa dia. Kita cuma membawa kita sambil kita pandang sekali pandang, kita nak baca pun tak faham apa dia berkata dari kita. Tapi bila sampai kemarin, bila ada saya duduk di situ, saya nampak ada dua orang dan dia pun duduk di situ. Dia lah sambil pangkat sepatu. Panggil orang masuk, panggil orang masuk. Hati tidak tertanya-tanya. Ada suhu tak pada. Punya pelik yang satu barisan dengan pejabat Syafari Rahman bersebelah ini telah dijadikan sebagai sebuah gereja kecil, mini gereja. Dan dia pun macam tu, jangan lupa berdakwah kepada semua orang, tak mau masuk pun tak mau dengar tu. Dulu kalau kita ingat Derek Sherry yang macam tu kan, tapi sekarang ada orang kecil yang jadi macam mereka tak payah masuk. Suruh dengar sahaja. Ini kita kata penggunaan pendengaran yang paling utama di dalam nak membentuk syakhsiat orang Islam. Bila kita pimpin, kita dengar. Kalau kita membawa pengaruh, kita kata lelah kalau tak menerima, itu saya dengar. Tidak, tapi nilai itu apa yang kita kata. Dibanding kita yang kita ekonomi, bila kita dengar, dia akan masuk dalam hati. Dia tak akan bagi gelap. Dialog dengan dia. Saya sebut kita ni CTL, saya ikut tak boleh nak jawab, tak boleh nak patah hujung-hujung dia. Maka tak mustahil kita ikut dia dengan pendengaran. Tapi yang menyedihkan di bawah kedai yang kami buat orang beli ekor di nombor di atas yang dia buat. Yang agak sedih, budak-budak yang main beli nombor tu dia panggil semuanya atas, naik atas. Dan dia bagilah jamuan, makanan, yang bukan tak makanan pembungkusan tu, dia rapat dia order dekat orang lain. Okey, orang lain. Kalau orang Muslim, dia tak kuat. Dia pun tidak dapat makanan sana suku yang bersabar dengan air, tu dia naik atas. Keluar daripada kedai beli nombor tu, naik atas. Sedih tengok kan. Dia pun rapat, dia bukan nak buat apa, suruh dia tak. Itu pendengaran yang akan membawa kemudaratan. Bahkan lebih teruk, dia akan membawa kemudaratan dalam akidah. Dan waktu Nabi dia sewa sahaja. Sebab dia nak jalan tak pun. Masih apa orang ramai nak yang duduk di tepi jalan, pagi. Kita tengok Islam sampai macam tu, tak nak panggil orang. Tak. Islam tak nak kita pukul beda jadi pemilu. Nama kan tak pemain itu. Kadang-kadang kita kesian cetak ke depa. Udang daripada jauh pemain anak jauh kita tengok ada kursi dengan meja ada. Kalau jemaah ni, jemaah perempuan dia yang ramai lah kita jemaah. Ada tiga orang kumpul yang selalu mesti ayat semua habis. Muslimat ramai, muslimun dalam muslimun. Yang ingin berusaha, usaha panggil, mencari anak-anak muda yang baru main beli nombor tu, panggil naik bagi buang makan dan semua. Usaha mereka untuk mengkristianikan orang-orang Islam. Sebab kami ni pun membalik orang yang menyampaikan. Padahal membalik tu patut diletakkan pada orang Islam. Menyampaikan. Ini kita baca lah, kita main-main dan kita juga. Kalau dekat orang tabel, kita belok dia. Orang nak lari, tak mau nak dengar. Tidak macam kita pergi sembahyang berjemaah. Ada orang tabel. Saya lupa akan pergi taklim. Akan pergi taklim. Dia akan baca hadis. Tunggu saat untuk dengar potongan hadis dia. Sekalipun dia macam kadang-kadang banyak di kalangan dan dia ini India Muslim, kakak pun tak apa pun apa saya dan tapi dia akan baca hadis tu hadis tu tunggu untuk mendengar hadis walaupun kita tak berkurang semua-semuanya sepotong hadis dan masuk dan dalam telinga kita itu ibadah kita tapi kita tak beri peluang kepada diri kita tak beri peluang pada telinga kita untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat maka kita lebih suka mendengar sesuatu yang berbau fitnah ataupun riba. Kalau ni mengada-ngada cerita yang tak ada. Kalau kita kata cerita
Baik, dia kan tadi yang diibaratkan pendengaran itu seperti makanan yang benar, dan setengahnya racun, dan setengahnya penawar, dan setengahnya racun. Dia boleh jadi penawar kalau kita ambil kata-kata dia itu sebagai penawar, dan dia boleh racun kalau kita pikir perkataan dia itu meracunkan dia. Kita tengoklah di antara satu kisah baginda sallallahu alaihi wasallam pada awal kedatangan Islam. Orang Islam yang masuk Islam tak ramai, sikit sangat. Tengok awal-awal baginda sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu yang diislamkan adalah Sayyidina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bila masuknya Islam, Khadijah itu orang yang paling dekat dengan Nabi, yang tidur sebantai, yang duduk sebumbung, yang makan ketinggian dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka selesalah Nabi untuk hidup dengan dia, seorang wanita yang memberi satu support, sokongan zahir dan batin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tanya kepada Khadijah, selepas kepada siapa? Khadijah kata, pada seorang sahabat yang paling setia. Masa ni Abu Bakar tak ada dalam Mekah. Ya? Abu Bakar ada di Syam, Syria. Jauh. Untuk rentetan dan nanti pulang yang Abu Bakar Rasulullah ni ambil masa. Itu yang kita mengislamkan Zaid, dan kemudian mengislamkan Sayyidina Ali. Ya, antara yang terawal. Apa yang berlaku kepada Abu Bakar? Dia tak buat lagi. Dia hanya mendengar. Dia duduk berniaga di pasar, dia berniaga pakaian. Ada orang Mekah, fresh Mekah, yang main ke pasar. Main susah payah nak bagi tahu kepada Abu Bakar kawan yang dah gila. Yang pernah abang ni yang sayang sangat dekat dia, dia sebenarnya dah gila. Ada pula dia menghalang semua orang daripada beribadat, mendewa-dewakan Tuhan yang ada di sekitar Baitullah. Dia halang kita dewakan Tuhan. Dia nak suruh kita sembah Allah saja. Kita yang sembah Allah, tapi Allah tak boleh buat apa kalau suruh sungai. Allah kena berpaku. Kawan yang bukan kita, kita nak kita, kita nak kita yang bukan. Pasal dia itu kata mendengar. Kalau kita nak buat racun, dia boleh jadi racun. Kalau orang kata macam kita, kita akan kata apa? Betul? Betul? Dia tak jumpa lagi, dia tak jumpa lagi. Tapi dia ingin. Sebab dia nak bagi makanan pada dulu. Seorang yang nak membawa makanan dalam dulu. Lepas tu kata, tak apalah, tak apa cerita banyak lah, semua orang duduk tak buang lah. Nanti dia nak cuba dia nak penuh dia. Lah ni, aku diutuskan untuk datang ke sini, nak pesan ke aku mau bagi nasihat. Dia kata, nasihat asuhan dia. Apa yang nak cakap dia? Ada ke patut macam dia macam ni? Apa kata aku bakar? Nanti, dia. Dia kata kepada Abu Bakar, sini nak bawa cerita yang fitnah bercampur riba. Ada tempat pun, dia kata, kalau hang tidak nak ikut, oleh dia ikut, dia tak percaya apa dia ikut. Padahal di situ hati Abu Bakar dah berbunga-bunga sayang, nak balik ke buah Rasulullah, nak pegang satu akidah yang dibawa oleh saya. Bila mana dia selesai sempat bangun-bangun dia, dia pulang. Kali ini dia pulang ke peniaga, dia balik dari awal. Sebab dia nak bawa satu perkabaran gembira, yang mana masa dia duduk simpan barang-barang dia di atas pedang, di atas tudung, ada seorang padri panggil dia, tengok gaya dia. Lepas itu dia kata, main kat sini. Balik, yang jumpa oleh kita seorang laki-laki yang dilantik menjadi rasul. Dan di dalam kitab Taurat,
ada tertulis bahwasanya dia akan ditemani oleh seorang lelaki yang kurus orangnya, tinggi lampai, rambut hitam berkilat, mempunyai kain lalat pada pusat kirinya dan mempunyai satu tanda di atas lutut kanannya. Dan laki-laki itu berwajah cukup sehingga tampan, suka memakai pakaian berwarna hitam dan beserta memang berwarna kiri, memang ada pada kubat. Dia panggil kebakaran kita boleh, dia nak tengok pusat berwarna. Memang tengok tanda tak tulis di dalam, tak tahu pergi kita dengan Allah, tapi tak pernah boleh panggil siapa-siapa lagi. Dia baru berpikir, tapi ini yang mau sak-sak dan cerita dia buruk pun main bawa cerita yang baik-baik dia nak ada pada kita darah tawar itu diberikan kepada khusus. Okay, dia berpikir, ini yang kata kita boleh buat, contoh kita boleh buat apa? Dari apa yang kita dengar. Lagilah berpengar hati dia nak balik. Bila dia balik-balik ke muka, dia terus menghadap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan satu pelukan yang erat. Rindunya aku, rindu sangat sangat. Orang yang berkasih kepada Allah, rindu sangat 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 dia peluk erat. Padahal dia tidak mau cerita orang kan? Kalau kita dia buat semua apa yang dia dengar itu dengan satu perasaan rindu. Dia tak jumpa mak ayah dia lagi, dia jumpa Rasulullah. Padahal masa itu Rasulullah bangun, waktu Rasulullah dilantik jadi Rasul, dia tak ada lagi. Dan kata Rasulullah, wahai sahabat yang dia rindu berada Allah, aku nak beritahu, aku baru menerima yang sekian-sekian selama keadaan kamu, aku bersebulan berbulan. Aku sedih melihat Ka'bah ditawaf dalam keadaan berterancam. Dia cerita macam kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia kata aku didatangi oleh sekian-sekian makhluk. Dia cerita selepas di atau satu-satu-satu cerita bahawasanya sembah Bapak ini dicuka ke dia macam ini, jadi dia akan menjadi teman dia tak. Dan apabila selesai berbicara, maka Rasulullah kata, ada ada pesanan daripada sekian-sekian orang yang ada di sekian yang ada di Syam, itu panggil Syam kan? Ada satu gulungan surat yang ada kira itu Rasulullah tahu lah, Rasulullah tak tahu. Ada bisikan daripada malaikat membawa memberitahu seorang sahabat yang akan balik. Surat itu surat baik, yang pandai itu bukan jauh dia tak lemah, tapi dia beriman dengan Rasulullah melalui surat, sedangkan dia tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia hanya mendengar. Dan ketahuilah, yang mana pandai itu di antara orang-orang yang beragama Nasrani yang beriman dengan kehadiran Rasulullah, tak ada jumpa beriman, dan disebut mati dalam iman. Beriman dengan apa yang kita macam kita hari ini, kita juga beriman dengan apa yang kita dengar. Kita beriman dengan apa yang kita dengar. Dapat apa yang kita dengar, kita satukan dengan apa yang kita lihat, maka keimanan kita itu akan lebih kuat. Okey, itu kita kata bila mana kita membawa pendengaran kepada penawar hajat ini. Kalau kita mendengar dia sebagai racun. Okay. Satu lagi kisah, pasti lagi aku bakal dengar Rasulullah. Selama berapa-apa, Rasulullah ini dia akan ke Baitullah untuk bersolat dan tawaf. Masa dia nak masuk ke dalam masjid Al-Haram, pasti dalam masjid. Ibu masuk ke Allah di masjid.
Bila Rasulullah tak masuk kerja, tak boleh masuk kerja, pasti tak Rasulullah. Tak boleh masuk. Rasulullah tanya Pak Saifu, dia juga orang Quraisy, dia juga Arab Quraisy, yang mana untuk nenek moyang dia ada di antara pembesar-pembesar Quraisy, kenapa dia tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Sebab apa agama lain, agama yang kamu tak pernah dengar. Agama itu masih agama Nabi Ibrahim. Bapak kita bukan bapak aku sama, bapak kita semua. Keturunan dia kan? Dia berkata, tak boleh masuk. Jadi Rasulullah ini memberikan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi dia masuk. Ya dia masuk, bapak kita berkata dia, mau gak masuk, kami tunggu. Rasulullah masuk di bertahun. Dan apabila berkata sampai hampir dengan Hajarul Aswad, bagi dia dipukul di depan Hajarul Aswad. Nah, seramai 6 orang lelaki menghadap dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara adik-beradik kau. Yang engkau pukul dia pukul papa. Kok nakal yang engkau pukul? Lepas itu ada seorang hamba Allah Bilal bin Rabah yang baru agama Islam. Tengok-tengok Nabi nak ditolong kawan hamba. Tak lagi cakap terbujuk rahsia kita dia. Dia hamba ni dah masuk Islam. Dia lari ni pakai yang berhampiran dari Tuhan. Dia panggil Abu Bakar suruh tolong. Abu Bakar yang pada ketika itu tengah makan baru suapan pertama. Tengah-tengah Nabi SAW. Dia lari dengan bila dia sampai kepada Nabi dilihatlah luka pada bahagian dahi mulut Nabi berdarah pecah gusi dia berhubungan susah nak bawa dakwah kita setakat menjelit jelok tak apa nak Nabi kena pukul dan apabila dia sampai Nabi dalam keadaan tersandar di syazarwan di dinding Kaabah di kaki lima Kaabah telah tersandar pukul dan kata ubahkan Nabi boleh lawan bahkan dia jauh lebih kuat daripada dia tapi sebab dia kata Rasulullah apabila Abu Bakar angkat tangan nak balas balik kerasnya dia Rasulullah kata dia pun tak tahu jangan pukul dia pun dia pun tak tahu orang pun jahil orang tu tak tahu tak dengar pun orang bagi ubah kan macam aneh baik tak apa, pukul tak kau tu. Bele, tak lagi selesai kerja, mari. Rasulullah kata tak boleh salah. Aku, jangan terima. Bagi belum satu. Bagi dia dengar. Apa yang dia dengar? Maka, bacalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baca surah Ghafir, ayat yang ke-21. Adakah patut kamu memukul dia sedangkan dia hanya berkata tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Saya tak ingat mantan ayat, maaf saya ingat maksud dia. Adakah patut kamu memukul seorang lelaki yang mana dia hanya berkata Allah tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan dia. Berhenti itu kan cuma yang memukul. Kau tak ada diberi tak dengar apa, dia dengar hak kacau saja maksud. Dipukul. Jadi bawa satu dakyat untuk memecah belahkan buah kita. Dipukul dia. Dia tak pukul. Tak tahu. Rasulullah dia pecah dengan pukul, dia tak dengar apa lagi. Lagi dulu dia berdengar. Abu Bakar kalau saya dah menggunakan baca idra telinga musuh-musuh Allah itu dengan mengeluarkan baca idra dalam lidah. Bila dia pun dengar pula wahyu Allah yang penuh dengan mujizat menghadap dengan Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar masuklah syahadat dalam diri-diri mereka. Itu dia kan? Itu kelebihan penggunaan telinga kita. Kalau kita membuka hati kita selangkang-langkangnya untuk menerima kebaikan penawarlah diri kita. Tapi kalau kita tutup hati kita serapat-rapatnya benda baik kita tak boleh terima. Ada yang cakap lah nak banyak. Nanti dulu dengar aku nak tahu. Lah terang-terang aku tak tahu. Aku dah dengar dah cerita. Dengar dah yang orang lain.
dikitar dengan cerita orang. Dengar dulu nak ubah. Maksud tu tak pernah dengar. Memang benda dah, dah jelas dah. Itu kata dia menjadi saksi. Itu saksi daripada pihak dia. Dia dengar daripada orang aku dulu. Kita menghukum orang dengan hanya mendengar sebelah pihak. Ha? Itu sama-sama. Itu orang yang berkata. Itu maksiat yang hari-hari kita pun dapatkan. Bila telinga dia, mulut tak bercakap. Timpa dan kata penyakitan. Dia kata, bahkan dia kata, berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Tadi kita makan, apa yang kita dengar itu macam makanan. Ada manfaatnya, ada mudaratnya, ada penawarnya, ada racunnya. Tetapi dia kata, makanan dia masuk dalam perut kita kalau mudarat, nanti sangat dipanggil kita meninggal, sakit perut ke, cirit-cirit ke. Nah, tiba-tiba masa, sampai masa kita bergerak, makan gelap lah yang tanah. Apa semua dia akan gelap. Tapi kalau yang kata, dia kata, dia kata boleh hilang yang dalam perut besar dengan tidur, tidak buangannya. Kita ni kalau sakit, ada macam tempat tidur. Nah, aduh, sakitnya perut, dapatkan bantan, tak ada bantan. Kita orang tak lengang, tak boleh sakit perut. Sakit perut, makan apa yang silap. Kita kalau sakit saja, kita akan cari makan. Tidak, sebab seluruh penyakit itu bermula dari perut. Dari perut.
dan kita rasa kita beli hak kepada dia, mengkhianati kita, menyakitkan kita, buang yang tak elok tapi cari kebaikan yang banyak ada di kita. Karena sikit saja, silap sikit saja perkataan dia, kita tak berkawal dengan dia. Sedangkan kebaikan yang kita banyak ada di kita, kita nak buang macam tu saja. Tidak main dalam dengan kita ni. Ini yang yang Allah Ta'ala pesan kepada Rasulullah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu bahwasanya apabila main bisikan-bisikan jahat dalam hati kita, nak suruh kita benci kepada Allah ataupun nak halau syaitan, syaitan yang duduk dalam hati itu adalah rumah utama dia, gedung utama dia. Tak sampai ke hati nak ingat apa dia katakan. Dia tengah berangkat benda dah, alam benda dah lama, mana boleh dia dah kata. Dia sumpah kan, dia kata-kata. Soalan Nadi kadang kata ada main satu perasaan lawan, iman berlawan dengan nafsu jahat itu. Waktu itu Rasulullah diberi ubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah daripada surah Al-Imran, siapa membagil dalam kuliah tafsir saya di MB yang ini, surah Al-Imran ayat 97 dan 98. Apa boleh cantik, kalau yang lupa azakir inna fa'abir ro belum peringatkan, sejujurnya peringatan ini peringatan yang memberi manfaat, yang mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila datang bisikan-bisikan yang jahat dalam diri kamu, maka adalah macam Rabbi a'udhu bika min, Rabbi a'udhu bika min hamazatis saya ingat lagi nak wa'udhu bika rabbi ayyahun. Wah, macam mana kita tengah marah, ingat balik kenangan apa yang orang kata kat kita, baca tu dah, kita baca ayat tu buih kepada hati yang marah. Pasal apa? Tak boleh, aku tak boleh kenal, aku duduk-duduk terbayang, kita dengar-dengar dengar orang dia kata-kata main di depan mata. Aku ketika Rabbi aku minta min hamazat syaitan. Kui kepada ayah bapa, kui ke setan. Kui ke ayah sekali, kui ke kita sekali. Aku ketika Rabbi ayah. Kui dia. Yang satu urusan yang panjang sampai hari ini. Masih mahu aku heboh. Dia biar aku, aku tak memberikan kau daripada kemasan bisikan-bisikan jahat syaitan-syaitan yang dia lebih mengadu ke kita kawalannya. Dia orang tak ingat ke dia kata orang tak ingat main kumpul banyak bila saya kata kita pakai bunyi kawan no? Bila kita dapat kawan macam tu kita nilai tak boleh nak berkawan dengan dia untuk polisi suka-suka. Bolehlah sekadar nak kata silatul rahim, tapi tak boleh nak berusia dengan dia berkembang. Kan kita kenal kan, jadi boleh silap. Tapi tak berusia. Ada orang yang boleh, cuma jaga silatul rahim dengan dia, jangan sampai berdui. Tapi, tahu dia yang macam itu cukup tak ada berusia saja. Sebab dia nak suruh apa yang kata kat kita itu melekat dia. Dan begitu juga, kita lidah yang tak berulang kena jaga jangan sampai melekat di hati orang tempat ini sampai mati. Jadi yang kata kita dalam pergaulan, dalam berhubungan, kita kena jaga pada seluruh anggota, seluruh pancak pura yang Allah Ta'ala bagi kita kena jaga. Takut-takut sesuatu yang pernah kita ucapkan sampai dia tengok tiba hati kotor, dia tak lekat sampai bila dia. Kena waktu pula yang dia ada pahamkan ilmu, oh lagi susah. Lagi susah. Dia yang dikatakan, dia akan berkekalan dalam hati sokong hidup. Maka jika ada ia berkata yang jahat, maka sentiasa ia mempertahankan dan mendatangkan wasrah. Bahkan terkadang menyebabkan dia akan kebinasaan yang besar. Dia boleh bawa kebinasaan yang besar. Sebab benda itu jahat. Kena pula orang yang tidak terima waktu
kelompok keturunan dia. Ha, aku benci nak pada tok ha, sampai mok ha, sampai pok ha, sampai anak dan aku cucu cicit hidup nak tunjuk keturunan dan keturunan. Sikit saya. Ya, kita bahaya, bahaya pendengaran yang kita bawa pada tempat yang tak kena. Jatuh pada pendengaran orang yang tak kena. Dan berkawan dengan orang yang tak kena. Bermula daripada awal-awal pendengaran. Maka hendaklah bersyukur-syukur orang yang beramal pada memelihara pendengaran dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Sini dia kata, kita kena bersungguh-sungguh untuk orang yang berakal. Kita terima, tak ada akal kan? Bermakna orang yang berakal, orang yang berpikir secara waras. Apa juga perkataan yang sampai kepada kita, kita boleh fikir secara waras. Jadi, kita kena jaga pada pendengaran. Dengan betul-betul macam kita dengar ceramah-ceramah agama, dengar betul-betul ucapan yang kita, baru kita ambil faham. Kadang-kadang ceramah ni pun macam-macam, kadang-kadang kita terima dia apa, kadang-kadang macam tak lupa pula apa dia kata. Lepas tu yang kata Hamazah disyayati duduk dalam pulau kita ni tak kaya kita kata begitu, itu jadi kritik. Kita okay, kita bawa berbincang dengan seorang lain kawan. Dengan seorang lain kawan. Okey, kalau kawan pun nak yang okey, baik, dia akan bawa kita ke kebaikan. Mungkin kita salah faham. Oh, ya. Dia pun rasa tenang. Salah faham. Kalau dapat kawan yang tak bagus, tadi aku punya macam-macam. Dia kata macam tu. Jadi dia akan ukur. Kalau dia kata susah, kalau dia pula akan bawa cerita dia tak dikabut. Maka berlakulah fitnah atas fitnah. Itu gunanya sahabat. Nah, dan pendengaran dia boleh membawa kepada fitnah. Dia tu cuma nak share dia. Kadang dia salah faham atau mungkin dia tak faham. Dia nak tanya pencerahan. Dia tanya pencerahan ke orang yang memang tak cerah pun. Lagi-lagi yang kita tunjuk adalah gelap-gelita. Sebenarnya ayat Allah Ta'ala atas satu sebab kemuskilah waktu kita berbincang kan, kita baca Jumaat baru ni berbahas itu mendapat pahala sedekah. Nah, kita berbahas tentang ilmu, satu benda yang kita tak faham kita tanya, lalu kita berbahas maka dapat pahala sedekah. Nah, kadang-kadang satu penerimaan tu boleh diterima apa yang dikatakan, boleh diterima. Kadang-kadang nak cakap berbelit-belit tolak berbalang lebih. Nah, kita dah punya ministry the point dah orang tanya haram taklah haram ni berdoa orang sampai kita ayat kita ni nak tidak dia nak kata haram ke tak, dia tak kata sampai ke sudah hati kita ni hati tu berbuat tak tahu dia tak kata dia tak kata apa tu apa bagi berlum-lum yang banyak tak ada bisa ada juga ya macam-macam tu. Nah, kita tengok balik kepada kita boleh ke tak boleh. Jadi yang boleh, yang boleh. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat yang ke-32. 36. Nah, maaf dia benar. Artinya bahwasanya pendengaran, penglihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat nanti. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra, sesungguhnya sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad dan hati-hati kamu. Sebab apa? Selalu Allah Ta'ala berkata kepada قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما
ma tashkurun. Kan? Kalau dia main tentang sah, kalau dia main tentang pasuk, dia akan membuat main ad, afidat, wa'ad masyarakat. Selalu tiga benda ni, Allah Ta'ala kata, aku bagi kelengkapan panca indera. Bila bukmai tiga ni, maka sempurna manusia tu. Aku bagi pendengaran, aku bagi penglihatan, aku bagi hati, suku fikir. Allah Ta'ala tak sebut akal. Kerana berakal jalan yang ada hati. Kalau tak ada akal, tak ada hati. Kalau yang ada hati, tak ada akal. Kalau yang tak ada hati, tak ada akal. Dan ada juga yang ada hati, tak ada akal. Seperti binatang. Kalau binatang, dia lalu-lalu, dia tengok. Katalah kucing jalan tepi, dia nampak ada kucing di dalam kat. Dia usia pagi, bulan pagi, merah. Sebab dia ada, tak ada akal. Dia tak pergi pun. Balik bayang kat tuan dia tu. Ada kawan yang nak angkat di tengah jalan sampai untuk anjay ke pun tak ada. Dan Allah bagi kepada kita pendengaran, penglihatan dan juga hati untuk kita berfikir. Pandai-pandai lah kita. Nak bawa, nak letak ke mana pendengaran kita. Penglihatan kita, apa yang kita dengar, kena pilih. Bila kena tengok itu usia okay. Kita dengar kemalangan. Dengar bunyi berdebu kemalangan. Kita dengar accident ke? Ha? Kita pun tak boleh nak kata lagi accident. Kena keluar ubi tengok. Sampai tempat kita tengok dia boleh usia perempuan tua. Ha? Maka timbul daripada perasaan belas kasihan ini dalam hati, dalam hati. Dan tiga benda ini kata Allah Subhanahu wa Taala akan ditanyakan di akhirat. Hang tahu apa? Hang dengar kan? Apa yang berlaku di sebelahmu? Mana mau apa? Bapak-bapak yang aku boleh ingat dia ke apa? Dengar pada orang yang punya kecerit dia bilang terpaksa. Dalam Islam kata jangan doa hitam untuk mungkin orang. Mungkin dalam kaki dia pakai yang sangat lah. Buat tak tahu sudah. Bapak tak lina pun buta mata. Kan tak ada hati kan dia punya orang nak riau, boleh nak riau, boleh kita dia tidak tolong. Ha? Tak ada hati kan dia bilang yang pasal itu akan ditanya orang berat. Okey, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara sahabat yang terkenal dengan solatnya yang begitu khusus. Ya? Satu hari dia yang cukup rajin. Masa tu dia tak berkahwin lagi dengan saya dan dia. Dia cukup rajin sama yang kita. Nah, saya malam satu malam di ujian Allah Ta'ala bagi dia. Ketika mana dia sayang, waktu dia nak sujud, itu akhir dari sahabat akan sujud yang lama. Hujung kain serban dia terkena api kita yang menjadi teman itu dia. Lepas tu terbakar. Bila dia rasa panas-panas, dia buka serban, dia balik. Dia balik. Tapi serban tu tak pernah. Balik dia makan. Dia makan bibi daripada atas. Melempuh-lempuh tamang. So, tak boleh dia makan. Sak saja dia dengan abang. Dia dengar ni. Orang dekat kursi, duduk riang. Mali terbakar, mali terbakar. Ada dah adi ada. Saya tak sedap apa, mali terbakar. Mali terbakar lah. Dia di ujung-ujung tinggal dia kata sahabat yang menunggusungkan. Dengar. Dan dia kata, ya Allah, aku sedang disibukkan dengan kain ini. Sedangkan aku sekarang tengah sibuk dengan api akhirat. Aku takut aku dibakar. Aku tak takut pada bakaran ini. Api ini. Api ini. Madu api ini madu. Pada mati lama mati mati mati. Dia ibadah saja yang boleh bawa
Kalau kata api makhluk Allah yang tak ada mempunyai akal, tak ada ingat, tak ada mata, tak ada hati itu, boleh ambil dia. Ya? Apatah lagi manusia yang macam kita yang lepak Allah lagi. Pendengaran, penglihatan serta hati boleh menilai kebaikan dan juga keburukan. Dia habis-habis semayang, kenapa habis itu? Nah? Mereka tak tahu. Dia cuma tiga api-api, dia tak tahu mana api. Tapi bila bisikkan cerita orang itu sampai kepada telinga dia, dia rasa macam gaduh pada dia dengan Allah. Ya Allah, aku sudah disibukkan dengan api dunia, sedangkan aku takut dah tak ada api akhirat. Dia lagi takut api akhirat, dia kata-kata dia nak kebakar. Kita dengan api tak pernah bakar. Kalau boleh bomba lalu dah hapat untuk bomba. Biar aku tengok api. Nah, kata-kata semayang dengan api. Hei, sedih lagi. Oi, banyak dia tak ada jadi ni. Dan dia kata, dia minta mak yang tak ada. Saya dulu, tak mana? Aku dengar kebakar. Kebakar tak dengar. Bobo dengar. Aku dengar ke? Tak ada. Apa dia tak tunjuk dah. Nah, tengah-tengah. Saya dengar punya sendiri. Yang bodoh. Siapa? Sakit. Dia sibuk. Sibuk dunia. Sibukkan dunia yang tak pernah selesai, yang tak akan pernah habis. Dan Allah kata akan ditanya, akan ditanya apa yang dengar, apa yang lihat. Kalau pandai bawa ke tempat kebaikan, benda-benda baik yang boleh fikir dengan baik, itu akan ditanya. Akan ditanya yang menanti. Pada masa itu mahu kita harap Allah Allah jauh sebenarnya hutang bagus. Tapi saya tak tahu buat apa cerita ni sampai nak dia. Kan dengar kan? Dia kata macam nak dengar kan? Tapi saja sampai. Mungkin boleh buat kerja saja untuk tuan. Di akhirat kita saja aja. Nah, terpaksa lah kamu tanggung segala kesalahan dia. Letak dia kat kepala hak. Bagi segala kebaikan hak. Bagi kat dia. Siapa? Benda yang mendengar patut hak sampaikan benda yang baik. Tapi yang sampai benda. Nah, tanya oleh Allah Ta'ala di atas menjawab kan wana ulululah syurah dengan wana ulululah kita akan sambung kemudian pada bulan depan fasal yang ketiga pada bidang bidah bab bidah semua ada bidah dia cakap semua ada bidah tapi di sini dia akan menjelaskan tentang bidah yang boleh bercakap bidah yang boleh berkata. InsyaAllah, 28 kan? Okay, ada soalan kan? Untuk orang yang nak solat tapi dia dibuadah nak baca tanya sebab solat masa kecil jadinya macam mana nak jadinya untuk pemulihan baik? Terima kasih kepada orang yang nak solat dan baru nak belajar solat tadi. Dia dulu belajar lah masa dia kecil-kecil. Bila main dah masuk hidayah Allah, dia nak belajar balik. Tapi dia dah lupa macam kita semua dia sayang. Walaupun tak kaya itu satu hukum yang dia hukum awli, tapi dia lupa. Kata tak apa, tak apa. Sah dah sayang. Semayang tak sah, tapi main sayang perlu. Saat ini kita belajar dengan benda dah ada dalam kepala kecil. Nak buat macam mana? Ajak dia sebanyak perlu. Kalau dia tanya kita bimbing dia. Mani main pun ajak. Aku tak boleh baca jawi. Tak boleh baca Quran. Tak apa, aku tulis dalam tulis jawi. Aku tak boleh baca rumi ke jawi. Punca huruf tu. Kau dekat. Pujuk dia. Jangan tuan kata, ah, tak kerja, tak sok. Saya pun tak baik, saya pun. Dia kita bagi jawapan, tak sok. Saya ah, semayang lah. Balik, tak sok. Saya tak kerja. Memanglah kerana itu kepada rumput. Tapi, apa kerana apa? Boleh. Tidak macam mana orang yang bukan Islam mula-mula masuk Islam. Tidak. Dia tidak baca Al-Fatihah. Dia tak kerti. Dia tak kiam. Tapi terdidik dia. Dia terpujuk dia. Dia ada surah yang cakap nak baca apa? Selawat. Selawat boleh selawat. Tak boleh. Selawat. Masa orang kata dia kiam tak selawat. Allahumma salli ala sayyidina. Ala kita tak boleh selawat. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Boleh istighfar. Istighfar masa boleh juga. Istighfar dia sampai ditahiyat tu. Ganti sah. Sementara tu sampai kita
aja tuh, suka dia ubah atau mengganti setiap, bukan ganti siapa namanya, ya kan? Bagi bertanya dong kita tak apa kalau kita cinta ya, gimana ya, oke, sesak lagu, kan? Ya, tapi bagi berdua, jangan sampai kita lepas tak masuk ya. Aku juga dia. Oke. Soal yang kedua, untuk orang yang sholat bukan berusi ya, kira-kira. Bila rokok dia duduk untuk rokok, sedangkan dia mampu lagi berjalan dan rokok saja biasa. Oh, bisa berhenti pencerahan. Ini kayak itu mengapa dia berhenti pencerahan tentang rokok di atas berusi. Kita apalah. Yang mana dia mampu rokok secara sempurna, tapi dia duduk untuk rokok. Sebab pendapat banyak sangat. Jadi macam itu, ada pendapat yang kata kalau orang yang sembahyang atas kursi, ketika rokok dia kena duduk atas kursi, walaupun dia mampu rokok macam biasa. Sebab dia tak mampu orang sujud biasa lagi, kepala dia lebih tinggi daripada rokok tadi. Bila dia duduk, bila dia rokok macam biasa, dia memang tak sujud lagi, dia duduk atas kursi. Tengok-tengok kepala ketika dia sujud lebih tinggi daripada rokok. Jadi macam ketika tu, elok dia rokok sambil duduk. Faham tak saya cakap? Kau berbeli-beli. Faham? Faham kan? Saya ulang sekali dulu. Kenapa yang disuruh pelamak yang tu ada pasal pelamak subuh? Bukan saja-saja. Kalau kata kita nak rokok, macam kita mampu rokok, bila kita mampu rokok macam biasa, tak lagi sujud, kepala kena rendah pada rokok macam biasa. Tapi kalau kepala kita tak ada rendah macam biasa, maka rokok tadi tidaklah duduk atas kerusi. Macam tu. Itu yang berlaku. Tetapi kalau kata kita boleh rokok macam biasa sebab kita mampu berdiri berjalan rata, rokoklah macam biasa. Cuma sujud kita tak boleh turun ke bawah, kita duduk atas kerusi. Kita sujud kepada kita bagi yang rendah dalam pada waktu kita rokok. Faham? Macam tu juga, sujud. Kalau kata kita boleh lepaskan tangan kita ke bawah, kita lepaskan. Kalau tak boleh takut tertumpuk, tak payah lepaskan. Janji, sembahyang dengan lepaskan. Kena sembahyang pada apa-apa keadaan. Cuma cara dia, Allah tahu. Allah yang buat kita nak. Allah tahu kesakitan tu Allah yang buat kita dalam keadaan redha dengan apa yang Allah tak uji. Maka kita menerima dengan itu, tapi jangan sesekali tinggal sebahaya selain kita. Ada soalan lagi. Harap yang bertanya boleh menerima. Kalau tak faham juga, boleh telefon saya dulu. Ada dana? Ada saya juga dulu. Yang baik itu datanglah daripada Allah Subhanahu wa Taala, yang lemah dan kurang itu daripada kekurangan diri sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan syakirin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma qabbal qulubana min an-nifaq wa'fu 'anna min ar-riya' wa'sinnana min al-kadhib wa'afina min al-khiyanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban qubur wa qina 'adhaban mahshar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Naqabala Allahu minkum.